Bapak Teguh saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan semoga beliau segera 100% pulih kesehatannya. Hari ini 29 Juli 2003 adalah sebuah hari yang istimewa bagi kita semua di Universitas Majung. Dan kita telah melantik pejabat-pejabat baru yang akan membawa Universitas Majung berlari lebih kencang, mengalahkan halangan dan tantangan yang ada di depan kita. Selamat bertugas kepada para pejabat periode 2003 sampai 2027. Kami para pembina, pengurus, pengawas yang dari Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera akan selalu mendukung Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kami titipkan Universitas Majung yang sudah dibangun dengan cita-cita dan nilai luhur untuk mendidik sebanyak mungkin generasi muda Indonesia. Jayalah Universitas Majung. Terima kasih. Bapak Teguh Kinarto yang malam ini berhalangan hadir. Beliau sangat memberi perhatian yang besar sekali kepada acara malam ini, dan untuk itu beliau kirimkan juga keluarganya yang jumlahnya cukup besar hadir di antara kita. Saya sebagai Ketua Yayasan dan atas nama pembina, pengurus serta segenap pendiri Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera mengucapkan selamat kepada seluruh komponen Universitas Majung, baik dosen, staf maupun mahasiswa. Universitas Majung bisa berdiri sampai dengan saat ini karena ada gagasan dari Bapak Mukhtar Riyadi waktu reuni di Xiamen. Kami mengucapkan terima kasih Pak Mukhtar. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Enggar Tiasto Lukita, sahabat saya, senior saya. Malam ini saya juga ditemani oleh Bapak Tung Desem Waringin, motivator nasional, sahabat saya yang mengajarkan ilmu sampai saat ini masih saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Saya mewakili Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh donatur yang telah memberikan waktu, ide-idenya, peran aktifnya, serta sebagian dari finansialnya. Seperti judul sebuah lagu, kemesraan janganlah cepat berlalu. Lautan karena ombak-ombaknya menjadi indah. Begitu pula pendekatan kita, kehangatan kita pada malam hari ini. Semoga tidak cepat berlalu.